Halo guys, dan di video kali ini kita bakal mainin game asal Indonesia yaitu Bus Simulator Indonesia. Dan yang di sini adalah bus yang harganya 1,5 juta dan livery-nya udah saya ganti dengan desain sendiri. Velg-nya juga udah diganti, lalu ada bumper, ada lampu, kemudian ada bumper juga. Oke, kita langsung narik aja. Yang dekat Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni dulu, walaupun dapat dikit. Kita mulai berangkat. Oke, tadi ada iklan. Dan ini dia. Oke. Kita di dalam aja, langsung ke ngambil penumpang dulu. Oke. Kita tunggu penumpangnya masuk semua dan langsung jalan. Oke, kita langsung keluar dari terminal. Oke, langsung. Dan lampu senya ini matinya kalau seternya itu menggoknya sampai ujung baru mati sendiri, kalau enggak harus dimatiin manual. Oke, kita ke pelabuhan. Oke, udah langsung kita masuk ke pelabuhan. Udah kelihatan ada kapal-kapal dan ini grafiknya udah bagus. Oke. Kita ke kapalnya dan parkir. Oke, kapalnya kelihatan kayak gini. Oke, barusan tadi ada iklan lagi soalnya menyeberang. Dan ini udah sampai ke seberang. Dan ada efek suara kayak air gitu. Oke, kita masuk lagi dan langsung jalan aja. Oke. Kita menuju ke terminalnya aja langsung. Oke, kita keluar dari pelabuhannya. Dan nggak bayar soalnya ini udah pintu keluarnya. Dan terminalnya dekat dari pelabuhan, jadi lumayan cepat. Dan udah sampai, soalnya deket banget dan dapatnya juga cuman 5.000. Oke guys, mungkin segitu dulu video tentang Bus Simulator Indonesia episode 1. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan share video ini serta follow Instagram Yulius Channel. Thank you.